Sebuah objek raksasa di luar angkasa sedang meluncur melalui tata surya yang disebut astronom sebagai mega komet. Ukuran komet raksasa ini mencapai 370 km dan berjarak 22 astronomi unit atau AU dari Bumi. Para astronom telah mengamati mega komet sejak tahun 2018 dan saat ini benda luar angkasa itu sedang menuju awa OORT. Astronom menamai objek tersebut UN271-2014 dan mengategorikan sebagai objek mengerikan. Seorang ilmuwan, Sam Dean, jika melihat dari ukurannya yang besar, bisa jadi itu komet atau planet kerdil. Berdasarkan analisis, objek tersebut bergerak mendekati matahari dan kemudian berayun kembali ke awan OORT atau piringan gas dan debu yang mengelilingi tata surya. Saat ini, objek tersebut berjarak sekitar 22 unit astronomi dari matahari. Namun, selama 7 tahun terakhir, mega komet itu telah melakukan perjalanan sekitar 1 AU per tahun. Menurut perkiraan ilmuwan, mega komet itu akan mencapai sekitar 10,9 AU matahari pada tahun 2031. Setelah itu, ia akan mulai melakukan perjalanan kembali dari bintang induk kita dan ke dalam tata surya.